Hai sahabat Om Sun, pada video sebelumnya Om Sun telah mengulas beberapa teori penciptaan alam semesta yang di dalamnya juga disinggung tentang benda langit yang menjadi sumber utama energi di muka bumi, yaitu matahari. Pada video kali ini Om Sun akan mengulas beberapa informasi penting terkait matahari. Mari kita saksikan. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Ukurannya sangat besar. Diameter matahari diperkirakan sekitar 1,39 juta kilometer atau sekitar 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Matahari merupakan bola gas pijar yang sangat panas. Suhu permukaannya diprediksi mencapai 5.500 derajat Celcius. Sementara itu, di bagian intinya suhu matahari sekitar 15 juta derajat Celcius. Dengan suhu sebesar ini, matahari memancarkan energi termal dan cahaya yang sangat besar. Matahari mengalami siklus aktivitas yang berlangsung selama sekitar 11 tahun. Ketika aktivitas matahari mencapai puncaknya, maka akan terjadi ledakan matahari yang dapat mempengaruhi kinerja satelit dan sistem navigasi di muka bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di dalam tata surya kita. Berdasarkan beberapa penelitian, dalam satu detik, matahari dapat menghasilkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh dunia selama satu tahun. Energi dari matahari ini merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di muka bumi. Energi ini juga berperan atas terjadinya berbagai proses penting di bumi, misalnya proses fotosintesis dan daur hidrologi. Matahari sekarang ini diperkirakan berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Dan diprediksi akan terus membakar bahan bakar hidrogen di dalam intinya selama sekitar 5 miliar tahun lagi. Setelah itu matahari akan mengalami evolusi menjadi bintang merah raksasa sebelum akhirnya berubah menjadi bintang putih kecil. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan yang satu ini. Jadi, pantaslah kita bersyukur atas diciptakannya matahari yang karenanya kita dapat melangsungkan kehidupan di planet Bumi.